Assalamualaikum, ketemu aku dengan Vira RHM. Kali ini aku akan ini ya, mengulik salah satu menu dari Geprek Bensu milik artis Ruben Onsu. Tadi ya ini aku ingin mencoba. Tadi aku memilih nasi goreng dengan ayam geprek sambal embe. Aku penasaran dengan sambal embeh sendiri ini gimana penampakan dan juga rasanya, karena aku baru pertama kali mendengar sambal embeh itu sendiri. Bagi kalian, tetap stay tune untuk melihat dan mengetahui review aku tentang nasi goreng ayam geprek sambal embeh ala Geprek Bensu Ruben Onsu. Nasi goreng geprek bensu sambal embe. Ya, ini dia. Wow. Di sini bisa kalian lihat ada ini ya, sambal embe. Wow. Sambalnya melimpah ruah. Dan telur mata sapi digoreng, telur digoreng setengah mateng, dan ini nasi gorengnya, dan ini ada potongan acar. Sambalnya sendiri melimpah ini ya, banyak banget. Wow, dari apa namanya, banyaknya pasti pedes banget. Oke, aku akan mereview rasa dari nasi goreng ayam geprek sambal embe. Oke, tetap stay tune ya untuk mengetahui rasa dari nasi goreng ini sendiri. Aroma dari nasi goreng ini harum banget. Oke, aku akan merasakan nasi gorengnya dulu ya. Jujur, aku belum pernah merasakan nasi goreng dengan rasa seperti ini. Rasa kaldunya ini kuat banget. Perpaduan gurih, pedes, dan ini ya, apa, tekstur dari nasinya ini sendiri, dia punel. Jadi enak banget. Sumpah enak banget. Aku akan ini mencoba ini sambal embe ala geprek bensu. Sambal embe ini sumpah enak parah. Dan aku juga belum ini ya, belum merasakan rasa sambal seperti ini. Ini kreasi dari Geprek Bensu ini, sambal embe ini menurut aku berhasil, juara. Enak banget. Wow. Enak sambalnya sendiri, enak ya. Sumpah sambalnya enak, karena aku penggemar sambal. Oke, aku akan mencicipi ayamnya ini, ayam geprek. Ayamnya lumayan nih ya, potongannya ini lumayan besar. Dan untuk harganya sendiri, ini tadi 31.250.000 plus PPN 10%. Sambalnya nendang banget, rasanya pedesnya. Wow. Untuk ayamnya ini aku cocol dengan sambal embe.
daging ayamnya ini empuk banget. Nggak ada apa ya? Nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Bener-bener empuk semua ini ya. Mulai dari potongan ayam dengan sambal MB-nya dan juga apa namanya? Telur mata sapi dan nasi goreng dan juga ini apa namanya? Potongan acar. Aku akan mencobanya. Wow, rasanya nano-nano. Cuman rasa ini perpaduannya ini benar-benar wow sempurna. Aku merasakan gurihnya, merasakan apa namanya sedapnya, terus merasakan asam manis dari potongan ini, potongan acarnya sendiri. Itu benar-benar komposisi yang sangat-sangat sempurna. Wow. Enak banget sumpah. Saatnya penilaian tentang nasi goreng kampung kecap ABC, ayam geprek sambal MB ala geprek Bensu, punya artis geprek Bensu. Berapa ya kira-kira untuk rate rasanya sendiri? Bisa dilihat kan dari review aku tadi tentang nasi goreng ini sendiri. Untuk rate rasanya, menurut aku kasih nilai 10. Benar-benar sempurna. Dari rasanya sendiri, dari apa namanya, untuk tampilan dari nasi goreng ini sendiri. Oh ya. Nasi goreng ini bisa kalian dapatkan di store Geprek Bensu yang udah tersebar kok di seluruh Indonesia. Jangan lupa aku ingatkan kalian untuk like, comment, subscribe, share, dan juga tekan tombol lonceng kalian agar kalian bisa mengetahui destinasi kuliner aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.